Delta FM 100% lagu enak. Hai sama Delta, Danner Gumilang kali ini hadir di The Candidate. Lima kandidat ini sama-sama mempunyai satu tujuan, mendapatkan 10 juta rupiah. Halo, nama saya Ruth. Saya seorang single mother. Anak saya WNA, jadi setiap tahun itu saya nabung untuk sekolah dan untuk kitas anak saya. Terus beberapa tahun yang lalu, anak saya kepengen punya PlayStation. Katanya teman-temannya udah punya, semua orang udah punya, dia nggak punya. Saya ngumpulin duit tapi nggak pernah kesampaian lah untuk PlayStation itu, karena kita banyak hal-hal lain yang lebih penting. Kebetulan dia juga mau naikkan kelas ke kelas 6, terus ulang tahun juga nanti bulan Juli. Ya kalau memang rezekinya, saya kan kasih ke dia semua biar dia yang beli, dia yang beli, ya, biar dia happy lah. Andrew, mama sayang sama Andrew. Meskipun sering pulang malam juga, tapi ya paling nggak mama selalu berusaha bahwa kehidupan kamu itu tidak susah. Halo, nama saya Hana. Dan saya ibu rumah tangga. Kenapa saya ingin mendapatkan hadiah 10 juta ini? Karena saya dan suami saya saat ini sedang lagi ada masalah. Ya, sebaik-baiknya mertua kan sama orang tua kita sendiri aja kita sering salah paham, apalagi sama mertua kan. Saya negative thinking seperti itu. Setiap masalah pasti mendewasakan kita. Dan saya menginginkan hadiah ini untuk modal usaha. Hai Sobat Delta, saya Dulu Gopur Subrata, pekerjaan saya mahasiswa, kadang nyambi juga sebagai freelancer. Saya punya 3 keinginan. Pertama, saya ingin membeli handphone, mendaftar kerja sebagai transportasi online. Yang kedua, laptop saya juga sudah lama, jadi sudah lambat. Jika ganti yang baru, saya akan digunakan untuk belajar software-software yang baru. Ketiga, ingin membuat film pendek. Saya kira dunia film atau dunia seni itu tidak terbatas. Semua orang bisa bekerja di dunia seni. Nama gue Inka, umur 33 tahun. Kalau ditanya alasan kenapa gue ikutan program ini, karena beberapa bulan terakhir ini lagi nganggur, gue butuh dana untuk PK. Jadi ceritanya tahun lalu gue kena sakit tumor payudara dan sebenarnya udah harus jadwal check up nih dari bulan Maret kemarin. Cuman karena gue per Januari udah resign, jadinya belum ada dana. Udah operasi, ada 5 tumornya, yang 4 dinyatakan negatif, yang 1 dinyatakan positif. Mudah-mudahan rezeki buat gue. Nama gue Fajar, gue bekerja di salah satu startup company. Gue dengan duit 10 juta ini untuk biaya pernikahan. Karena jujur, gue punya deadline di situ, punya deadline di pernikahan. Karena sang pasangan, sang mertua, calon mertua insya Allah, itu ngasih gue deadline. Yang dimana kalau gue gak mencapai deadline itu, mungkin dia akan dijodohkan dengan yang